Pagkano pa, pagkano? Kara ka mati, takno eh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kupas ya. Di sini kita gunakan card nomor 2 terlebih dahulu, sahabat. Card nomor 2 close dan pemotongannya bisa dilihat oleh sahabat semuanya. Kenapa pakai card nomor 2? Karena kita sudah sesuai ya. Maksudnya orang Indonesia itu sesuai dengan card nomor 2 close. Jadi sahabat bisa melihat beberapa tutorial dari teman kita semuanya. Ketika mereka mencukur rambut customer mereka, maka yang diperlukan pakai card nomor 2 close atau card 2 open. Terkadang juga memakai card nomor 1,5. Dan tadi sahabat bisa melihat bahwa customer saya ini minta potongan samping sedikit menuju ke atas. Kita tarik dan kita lawankan dengan sisir sedikit demi sedikit untuk mengganti yang namanya overcomb. Terus bagian belakang kita satukan, kita samakan. Kita bisa cek hasilnya begitu. Setelah dirasa sama, lanjut kita gunakan guard nomor 1 close. Terus kita potong kira-kira 2 jari. Usahakan pemotongannya serata mungkin. Dan kita open. Kita sambungkan dengan guard nomor 2 tadi. Jangan terlalu ke atas juga. Sedikit demi sedikit. Kalau perlu kita tutup lagi tuasnya. Terus kita buka. Kita gunakan lagi, kita sambungkan, kita cek sahabat ya, menggunakan kuas agak kasar supaya bisa terlihat mana yang kurang rata. Di situ ada sedikit garis, maka kita sambungkan ya, kita sambungkan. Karena di sini kulit customer saya ada sedikit tonjol-tonjolan. Terusnya pada bagian belakang sama saja caranya. Kita gunakan guard nomor 1, tuasnya ditutup dulu kira-kira ukuran 2 jari sedikit kalau bagian belakang. Kita open, kita sambungkan dengan guard nomor 2 tadi. Yang 2 tadi buat baseline ya sahabat. Kita sambungkan lagi yang samping itu, yang belakang. Jadi sahabat bisa mempermainkan atau mainkan tuasnya. Kita bisa tutup, kita bisa buka. Pada bagian bawah kita memakai zero close dulu
baru kita open. Kita congkel-congkel, kita ayunkan, kita sambungkan. Kalau perlu guard, kita gunakan guard nomor 1, kita sambungkan lagi. Kita bisa lihat bahwa ada tonjolan, ada cengkuan atau cekung. Maka kita ratakan. Kalau dirasa sudah tidak bisa, ya kita tinggalkan. Lanjut, kita potong pada bagian samping. Bagian samping juga sama, sahabat, seperti tadi ya. Kita open lagi. Jadi sahabat semuanya yang belajar mencukur rambut, sahabat bisa menirukan cara ini. Cara yang biasa kita atau bagi teman-teman kita juga, cara ini yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan. Pakai card nomor 2, lanjut pakai card nomor 1. Kalaupun sahabat biasanya atau misalnya pemotongannya dari bawah, maka langsung saja pakai zero close. Lanjut pada bagian atas, kita gunakan card nomor 2. Jadi kebalikannya ya sahabat. Tetapi di sini saya ingin menampilkan tutorial pemotongan dari atas. Karena menurut saya cara dari atas di sini lebih fleksibel, lebih mudah, lebih cepat. Ini berapa nih? Berapa beli biro? 11 ya. Wah, masuk 11 sama aku lah. Terus apa? Kita cek lagi mana yang kurang rata, kita ratakan. Kalau perlu kita buka tuasnya. Maaf, kita buka guard-nya, kita buka tuasnya. Tuas zero open. Ini dah, berapa? Si bos. Ini dulu ya, berapa? Ite ada gini deh. Ite ya? Apa yang ini biasa? Pasai. Lanjut kita potong pada bagian atas. Tadi si customer minta sasak sedikit saja untuk merapikan. Kita sasak atasnya sedikit. Sahabat bebas sasakannya, bisa dari belakang, dari depan, dari samping, bebas. Kalau saya lebih menyarankan sasakannya dari tengah dulu ya sahabat. Dari tengah dulu, terus samping kanan, samping kiri, atau bagian belakang dulu, baru samping kanan, samping kiri. Kalau dirasa kurang, kita sasak lagi. Ngomong-ngomong sahabat semuanya yang pemula yang ingin membuka pangkas rambut, kalau ingin membeli gunting sasak, usahakan gagangnya itu jangan dari plastik ya, yang warna hitam. Usahakan pakai besi, gagangnya sama sasaknya itu rata pakai besi karena lebih awet. Oke bos. Setelah dirasa cukup sahabat ya, ketika kita tanya bagaimana, kita tes bagaimana, maka si customer ini sudah cocok, maka kita buat pola untuk pengerokan menggunakan trimmer. Ketika ingin mengerok, kita bisa gunakan air, tambahan air ataupun tambahan krim. Gunanya untuk mempermudah proses pengerokan. Dan untuk pola lengkuan
di atas pelipis, usahakan kanan kiri itu sama sahabat ya. Kita bedakin, terus kita bersihin sambil mengobrol. Usahakan sebersih mungkin sahabat ya. Terus kita kerok lagi di lehernya itu ya, yang bawah, karena ini termasuk salah satu membuat puas ya, puas pelanggan kita. Kita cek lagi kalau perlu pelipisnya itu di atas pelipis tentang lengkuan tadi. Kalau masih kurang sama antara kanan kiri, maka kita samakan, karena biasanya customer ketika pulang mereka akan melihat bagian depannya itu ya. Kalau saya sarankan juga kita kuas, pakai kuas yang agak kasar sahabat, karena lebih mudah untuk membersihkan rambut yang masih menempel di kulit. Kita buka belepatnya, kita kerok juga rambut yang di bawahnya tadi, lebih bawah kita kerok maka lebih halus dan lebih menjadikan puas ya customer kita, dan mereka akan kembali lagi ke tempat bekas kita. Oke sahabat, semoga pembahasan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.